Keklik bro. Asik, keklik di belakang ya bro. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Rambat semua badanku berjuang, ambil semua ku ajak, ikutkan saja hati atau ada video yang trending di YouTube ya. Ini adalah persembahan dari Mirfly, Kitsanti, dan MKK Click ya di Lazada 11/11 kemarin. Jadi ini adalah persembahan mereka membawakan lagu Hatepo. Wah, ini sampai masuk ke dalam trending YouTube, berarti kayaknya memang keren banget ini persembahannya ya. So, lagu ini adalah lagu yang hits banget, yang semua orang Malaysia tahu. Mungkin ada sebagian juga orang-orang luar Malaysia yang tahu dengan lagu ini, seperti aku ya, tahu dengan lagu ini ya. Okay. Jadi mari kita lihat bersama-sama seperti apa persembahan mereka di panggung Lazada 11/11 ini ya. Yuk. Nah. Di TV 3 ya. Ini formasinya formasi penuh enggak ini? Iya. Mirfly ini sering banget ya pakai hoodie kayak gitu ya, ciri khasnya. Asik. Terlalu besar ininya, apa namanya? Minus one-nya. Coba try take a eye apa nama muka macam masa TV pernah nampak Kitsanti anak laki sarukan ha dulu korang kata aku dah bakat ha sekarang cuba claim macam mak angkat ha. Iya terlalu gede soundnya ya, sound musiknya tuh minus one nya itu jadi keganggu kalau mereka enggak kedengaran banget. Keklik bro, asik, keklik di belakang ya bro. Ramai dia, ada keklik di belakangnya. Banyak artis yang nonton ya. Iya. Oh.
Bagus animasi belakangnya. Oke. Ya, itu dia tadi persembahan dari Mirfly, Kitanti, dan MKK Click membawakan lagu Hatepo di panggung Lazada 11-11 ya. Yang aku sayangkan adalah musiknya ya. Kenapa musiknya nggak dibuat minus one ya? Itu tadi kayak MP3 yang diputar gitu kan, terus ditimpa dengan vokal mereka. Jadi kalau tadi itu musiknya minus one, jadi nggak ada vokalnya gitu, seperti musik karaoke gitu, lebih enak dengarnya ya, lebih keluar suara asli mereka ya, nggak ketimpa kayak gitu. Kalau masalah audionya aku agak kurang mantap ya kalau menurut aku ya. Tapi kalau untuk performnya di atas panggung ya mantap lah. Ini kayaknya memang kesalahan dari soundman-nya ya, soundman operatornya untuk perform mereka ini ya di belakang. Tapi overall bagus, penampilan mereka mantap, perform mereka mantap ya. Dan ada K-Click tadi di belakang tadi, oke, luar biasa. Applause dulu ya. Oke, untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.